Kemeriahan Palopo Expo masih berlanjut. Wahana seperti kora-kora, komedi putar, atau pedagang yang menjajakan pakaian hingga pangan khas ada di sana. Di tengah hiruk-pikuk orang yang kebingungan ingin naik wahana, ada satu wahana yang sangat menarik perhatian para pengunjung. Suara dari dalam sana terdengar seperti gergaji mesin yang sedang memotong kayu. Wahana ini berupa arena tabung dengan ketinggian 10 meter. Bagian atas tabung raksasa itu semakin melebar berdiameter 8 hingga 9 meter dengan kemiringan hampir 90 derajat. Banyak julukan untuk atraksi menantang maut ini, mulai dari tong setan, tong edan, hingga roda-roda gila. Para joki memacu motornya dalam kecepatan tinggi dan berputar mengelilingi tong. Seiring pula para joki menyentuh bibir tong seakan ingin menyambar para penonton. Para penonton pun seperti tak mau kalah. Mereka mengulurkan tangannya untuk menyawer para joki. Atraksi yang nampak mustahil tersebut sebenarnya dapat dijelaskan dengan gaya fisika. Gaya gravitasi, gaya gesek lintasan, dan gaya normal berpadu sekaligus sehingga membuat motor tidak terjatuh. Salah seorang joki mengaku menggeluti pekerjaan ini sejak tahun 2019 silam dan menjadi salah satu tambahan penghasilan. Persiapan yang dilakukan hanyalah persiapan diri dan mengecek kondisi motor serta tak lupa berdoa. Kalau mobil sih enggak cukup karena enggak ada basicnya kalau untuk motoran. Cuman namanya ingin mencari apa tambahan lebih lah. Terutama cuma doa sih. Atraksi yang memacu adrenalin ini sangat menghibur para penonton yang menyaksikan. Hal tersebut diungkapkan salah seorang pengunjung yang menyempatkan diri untuk datang menikmati Euforia Palopo Expo yang merupakan rangkaian hari jadi kota Palopo. Kayak kami cuma pengunjung ya cukup menonton saja, tapi asik, menarik. Iya ada, kayak takutnya itu motornya mau keluar, mau lewat jalur kan. Cuma ya itu berhasil berapa kali nonton belum ada sih. Ainun Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.